bakso gurita yang kini tengah digandrungi oleh generasi milenial di Kota Palembang. Tampilannya memang menggugah selera. Semangkok bakso lengkap dengan mie dipadukan dengan gurita seberat setengah kilogram. Tak heran jika penganan kaya protein dan gizi ini menjadi buruan bagi para pencinta bakso. Salah seorang pelanggan pun juga mengaku penasaran setelah bakso gurita ini viral di media sosial. Dan terbukti selain gurih, bakso gurita ini pun cukup mengenyangkan karena disajikan dalam ukuran jumbo. Tahu dari mana sih ada bakso gurita di sini? Dari medsos. Terus setelah di sini apa ya yang ini yang bisa makan? Jadi rasakan dari makannya. Rasanya gurih, enak, lezat gitu. Adalah Jejen Arisandi, seorang dosen bahasa di sebuah perguruan tinggi swasta di Palembang. Digoreng dengan tambahan garam dan juga lemon untuk mengusir amis. Gurita yang didatangkan langsung dari Semarang ini pun direbus bersama kuah bakso sebelum disajikan. Keunikan dari bakso gurita ini berat baksonya itu setengah kilogram. Terus apa lagi rasanya? Untuk rasanya ini teksturnya sangat berbeda karena dia bukan nyaret tapi kayak kenyal, kayak makan hati empela. Campur sama bakso biasa gitu? Kita campur dengan bakso. Dalam sehari, bakso gurita yang dibanderol seharga Rp60.000 ini pun habis mencapai 40 porsi. Anda yang penasaran bisa loh untuk mendatangi gerai bakso gurita di Jalan Pangeran Aryo Kesuma, Kelurahan Talang Semut, Palembang. Nah pemirsa, selamat mencoba ya.